Halo sahabat Tuti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Uti masak dua menu ya. Brokoli tumis daging sapi dan goreng ikan laut dengan minyak sedikit, kemudian ditaburi dengan daun brambang. Oke, yuk kita ikuti kelanjutannya. Seperti ini hasilnya setelah kita potong. Brokoli kita potong seperti ini. Kemudian ini nanti bumbu buat brokoli. Bawang putih geprek ya. Simple banget. Dan ini daun brambang buat tabur ikannya nanti. Kita potong memanjang. Selanjutnya kita bumbui dulu sebelum dimasak daging sapinya. Kita kasih gula putih, tepung jagung, kemudian siyao, kecap asin. Selanjutnya kita aduk sampai rata ya. Ini menu sangat mudah sekali. Menyedot minyak. Ini nanti menggunakan sedikit minyak ya. Oke, sudah tercampur dengan rata. Selanjutnya, yuk kita masak. Oke, kita goreng ikannya. Ini minyak sudah panas, ini sedikit minyak ya. Goreng dengan sedikit minyak, mirip minyak. Kemudian apinya api kecil. Oke, ini minyak sudah panas. Minyak ya, ini kita masukkan ikannya. Kemudian kita tutup. Ini dengan api kecil. Oke, kita lihat, kita balik sekali saja ya. Ini kita buka, kita lihat sama-sama. Kan hanya sekali-sekali ya. Ini sudah matang. Kita matikan apinya, kemudian kita buka. Dan ini hasilnya, ya. Meskipun ini dengan minyak sedikit, ini matang sampai dalam ya. Nah, ekornya malah hilang. Oke, selanjutnya kita bongso daun rambangnya ya. Oke. Ini minyaknya bekas goreng ikan tadi enggak apa. Setengah matang, ini kita kasih kecap asin ya. Nah, sudah gini aja, simpel kan. Kita matikan apinya, kemudian kita tuangkan ke ikannya. Seperti ini hasilnya, ikan goreng yang sudah ditaburi dengan daun brambang. Oke, ini enak banget. Selanjutnya kita masak brokoli. Ini minyak sudah panas, kita masukkan bawang putih yang sudah digeprek. Selanjutnya kita masukkan daging sapinya. Kita gongso terus sampai berubah warna. Ini daging sapi yang sudah empuk ya. Thank you.
berisi air. Oke, selanjutnya kita tutup ya. Oke, kita buka. Brokoli, oseng, daging sapi, dan ikan goreng dengan sedikit minyak. Ini irinya ya, ini rasanya enak banget, gurih. Kalian bisa mencobanya. Ini nggak usah pakai nasi, ini saja sudah kenyang ya. Oke, terima kasih sahabat Uti telah menemani Uti masak. Tonton videonya sampai selesai. Uti ucapkan terima kasih. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.